Apabila kita membina karangan, kita perlu menyusun ayat dengan betul supaya karangan tersebut menarik untuk dibaca. Dengan ini, bagi penerangan pertama, kita akan mulakan dengan pendahuluan di mana ayat-ayat yang diperlukan adalah ayat isu atau topik, ayat huraian, ayat contoh, ayat kebat atau kesan dan ayat tugasan. Seterusnya, ayat untuk isi-isi perenggan pula, ayat isi, ayat huraian, ayat contoh, ayat kebat atau kesan dan ayat penegasan. Akhir sekali, bagi penutup, ayat yang harus disertakan adalah ayat rumusan, ayat matlamat, ayat cadangan dan ayat harapan.